Pemkab Banyumas bekerjasama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Banyumas dalam bantuan pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Kerjasama dalam bentuk MOU bertujuan untuk memudahkan Pemkab Banyumas dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan. Bupati Banyumas Ahmad Hussein menandatangani MOU bersama Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto Sunarwan dan Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas DRA Soimah. MOU merupakan kerjasama Pemkab Banyumas bersama Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Banyumas dalam bantuan pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Kegiatan ini dilakukan di Ruang Joko Kahiman, Komplek Pendopo Sipanji Purwokerto, pada Senin 19 April 2021. MOU dilakukan sebagai bentuk sinergi antara lembaga eksekutif dan yudikatif untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Sinergi dibangun untuk meningkatkan keberhasilan pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat. Dengan demikian, Pemkab Banyumas dapat bekerja sesuai dengan perundang-undangan. Bupati Banyumas Ahmad Hussein menjelaskan, jika selama ini Pemkab selalu meminta legal opinion dalam menghadapi permasalahan ketatausahaan negara dan pendampingan dalam bidang perkara perdata lainnya. Kami selalu minta legal opinion kalau menghadapi masalah-masalah yang hubungannya dengan ketatausahaan negaraan yang kemudian kita memerlukan pendampingan, yaitu pakai dasar ini atau kemudian dalam bidang perkara-perkara perdata yang lainnya. Itu aja. Minta pendampingan, minta legal opinion, supaya kita tidak tersesat di jalan. Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto Sunarwan menjelaskan, jika Kejaksaan berkomitmen tinggi melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai lembaga pemerintah. Salah satu caranya ialah adanya MOU dengan Pemkab Banyumas dalam membantu penyelesaian hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Kami selaku Jaksa Pengacara Negara itu mempunyai bidang tugas, diantaranya tiga hal yang bisa dikerjasamakan dengan pihak Pemda. Yang pertama bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain. Jadi permasalahan-permasalahan tentang perdata dan tata usaha negara yang ada di Pemda bisa diselesaikan atau bisa meminta bantuan kepada kami untuk penyelesaiannya, baik berupa nanti bantuan hukum ataupun pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum itu bentuknya bisa pendampingan dan juga legal opinion atau pendapat hukum. Dengan demikian, maka permasalahan hukum tentang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi Pemda dapat diselesaikan dan meminta bantuan hukum kepada Kejaksaan. Dari Banyumas, Ahmad Nur Aji Wibowo, Satelit TV, mewartakan.